You mau apa sekarang ni? Sekarang dia ini dia buat semua. Kau pergi ke saya tak kena. Sebelum ini, tular rakaman video dimuat naik usahawan selebriti Dato' Alif Shukri yang memaparkan tindakan seorang lelaki dipercayai warga asing datang kepadanya dan didakwa melakukan perbuatan tidak senonoh. Ketika kejadian, beliau terkejut disergah lelaki terbabit secara tiba-tiba ketika beliau berada di tempat letak kenderaan sekitar Kota Damansara. Difahamkan, lelaki asing itu bagaimanapun tidak sempat meneruskan perbuatan lucahnya dan terus beredar selepas enggan dilayan. Dalam perkembangan terkini, tindakan lelaki warga asing terbabit nyata membawa padah apabila dia berjaya ditahan polis Sabtu lalu. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, ACP Syahrul Nizam Jaafar berkata, polis menahan seorang lelaki warga asing selepas disyaki melakukan perbuatan lucah kepada usahawan kosmetik, Datuk Seri Alif Shukri di Kota Damansara baru-baru ini. Ketika kejadian, mangsa berada di dalam kereta sebelum didatangi suspek sambil menunjukkan sesuatu di tangannya. Namun, selepas enggan dilayan, suspek beredar sebelum melakukan perbuatan lucah, katanya dalam satu kenyataan. Kes disiasat di bawah Seksyen 509 Kanun Keseksaan dan Seksyen 14 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955. Tangkap dia! Bukalah. Apa dia? Ini apa? Apa ni? Itu. Ini apa? Dia mau apa? Dia mau apa? Saya ini dia... You mau apa sekarang ni? Sekarang dia ini dia buat semua. Kau pergi ke... saya tak kena lawak lah. Saya tak kena lawak. Pergi keluar. Saya tak kena lawak, dah kunci pintu dah. Kau tangan kau dah apa pisau eh? Kau tangan... Aku panggil polis nanti. Kau jangan macam-macam. Kau lega tak? Nampak tak ada ni? Salah curi ya, salah lana, salah. Tuk tangan dia. Apa itu, Pak? Hello. Aku buat polis nanti. Polis! Tangkap dia. Bukalah. Panggil polis.